Salam sejahtera, anda bersama saya Rizal Zulkafli dan ini adalah Pilihan Awani. Dan kita mulakan dengan perkembangan dalam negara, tentunya susulan laporan Khazanah Research Institute. Seramai 2.6 juta wanita tidak memasuki tenaga kerja pada 2016 kerana menguruskan isi rumah. Dan ini adalah jauh tinggi berbanding 70 ribu lelaki yang tidak berada dalam tenaga kerja. Dalam masa yang sama, menurut kajian Khazanah Research Institute, sebahagian besar dari wanita ini yang tidak bekerja mempunyai pendidikan dan berada pada umur terbaik untuk bekerja. Biarpun jurang jumlah pekerja lelaki dan wanita tinggi, penglibatan wanita dalam tenaga kerja terus meningkat. Peningkatan sejak 2010 ini turut menyaksikan pekerja wanita kekal lebih lama dalam tenaga kerja. Antara pendorong peningkatan ini adalah lebih ramai wanita dalam perniagaan milik sendiri. Dan tentunya naratif yang kami ingin sampaikan adalah bagaimanakah polisi yang mengakibatkan wujudnya situasi ini boleh juga digunapakai untuk menyelesaikan situasi ini. Lantas, bagaimanakah polisi dapat wujudkan suasana untuk wanita kembali ke tenaga kerja? Kita bersama dengan Hanayo, Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan juga Masyarakat. Adalah untuk menyediakan pusat jagaan kanak-kanak taska di tempat kerja. Jadi untuk kita sarankan kepada sektor corporate ya, dekat luar, sektor swasta, kita tak boleh buat dulu, kita kena pastikan sektor awam, kerajaan boleh laksanakan. Jadi kita telah pun memberikan tempoh masa sehingga 1 Januari untuk semua kementerian mempunyai tempat jagaan kanak-kanak di tempat kerja. Jadi selepas kita mulakan di sektor awam, baru kita boleh melaksanakan di sektor swasta lah. Itu pertama ya, pusat jagaan kanak-kanak. Dan dalam 1 minggu, mereka kena memenuhi jumlah tempoh waktu bekerja 38 jam dan 30 minit. Jadi dengan adanya flexible working hours ini, membolehkan kaum wanita kalau nak bekerja di rumah, selain daripada waktu teras itu, boleh membantu mereka menjaga keluarga dan juga kalau mereka ada warga emas, mereka diperuntukkan cuti bersalin bergaji sebanyak 360 hari untuk sepanjang perkhidmatan mereka. Jadi mereka boleh kira berapa anak mereka nak dan mereka boleh menggunakan cuti bersalin ini. Untuk bapa yang bekerja, 7 hari diperuntukkan sebagai penjawat awam. Okey, untuk bajet tahun 2018 ya, tahun ini, kerajaan juga mencadangkan untuk menambah cuti bersalin mandatory dan fasiliti-fasiliti ini terutamanya dalam isu penjagaan anak adalah satu faktor yang paling penting untuk menggalakkan wanita balik bekerja. Itu antara usaha yang sedang dipromosikan oleh kementerian kita. Dan apakah sasaran utama jangka panjang bagi Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan juga Masyarakat? Hanayo, Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan juga Masyarakat, ada jawapannya tentang apakah polisi besar yang akan memastikan bahawa wanita dapat menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Yang keduanya adalah supaya kaum wanita, kalau mereka nak terus bekerja, semua fasiliti yang kerajaan bagi boleh membantu mereka sama ada bekerja dari rumah ataupun flexible working hours ataupun mereka boleh membawa anak ke tempat kerja. Jadi mungkin setengah sektor tidak berapa sesuai untuk menjaga anak di tempat kerja itu, tetapi dalam sektor seperti itu kita berharap mereka boleh bekerja dari rumah ataupun mereka mempunyai flexi working hours. Jadi matlamat angle kita adalah wanita akan terus menceburi diri dalam bidang kerja, tidak kira full time ataupun part time, supaya mereka boleh terus menggunakan bakat mereka untuk menyumbang kepada pembinaan negara. Kerana wanita mempunyai banyak skill mereka tersendiri dan banyak juga wanita kita mempunyai pencapaian akademik yang bagus. Dan kalau semua wanita terus bekerja, ini akan menyumbang kepada ekonomi negara. Dan kita akan berehat seketika. Selepas ini, kita nak bercakap tentang hak perokok untuk merokok di tempat awam. Adakah hak mereka? Terus
teruskan bersama kami di Pilihan Awan. Seterusnya, harga jualan runcit rokok akan dinaikkan dalam tempoh 3 minggu lagi. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, harga produk tembakau termasuk rokok perlu dinaikkan susulan pelaksanaan cukai jualan dan perkhidmatan SST baru-baru ini. Ini berdasarkan Peraturan 8A Peraturan-Peraturan Kawalan Hasil Tembakau 2004. Dalam masa yang sama, untuk menunjukkan kerajaan serius tentang larangan merokok di bangunan parlimen, 8 notis kompaun telah dikeluarkan termasuk kepada seorang anggota parlimen sejak dikuatkuasakan pada Isnin. Sementara itu, Timbalan Menteri Kesihatan Dr. Lee Boon Chye akan berbincang dengan pengusaha premis makanan dalam masa terdekat sebelum membuat keputusan berhubung cadangan penyediaan ruang khas merokok. Ini susulan larangan merokok di semua premis makanan bermula 1 Januari depan. Tegasnya, kementerian sama sekali tidak menggalakkan ruang khas merokok itu diwujudkan. Ini kerana perlu mengutamakan kesihatan orang ramai, terutamanya di tempat awam. Beberapa pengusaha premis makanan bercadang menyediakan ruang khas merokok bagi memudahkan pelanggan merokok tanpa mengganggu pelanggan yang tidak merokok. Jadi ada perokok yang menyuarakan hak mereka untuk merokok di tempat awam. Soalannya adalah adakah perokok mempunyai hak tersebut? Bersama Dr. Benny Isman Rusani, pakar kardiologi Institut Jantung Negara untuk melihat kepada hak perokok. Terima kasih Rizal. Jadi berkenaan dengan pendapat bagi mereka yang hendak merokok di tempat awam, saya rasa ini adalah suatu perkara yang melibatkan isu public health. Jadi saya dari segi pendapat saya bersetuju dengan langkah yang diutarakan oleh kerajaan untuk membankan smoking di public health, di public spot, di restoran, kerana kita mahu mengurangkan kadar second hand smoker di negara kita. Kerana kita dapati bahawa merokok ini adalah suatu benda yang kita tahu bahaya, boleh menyebabkan banyak penyakit, terutamanya penyakit-penyakit seperti penyakit jantung, penyakit paru-paru, kanser. Kita tahu bahawa second hand smoker ini boleh mendapat lebih kurang 30% lebih keberangkalian mendapat penyakit jika mereka terdedah kepada asap. Jadi jika kita lihat di di restoran banyak mereka yang datangnya adalah keluarga-keluarga yang membawa kanak-kanak. Kita tidak mahu kanak-kanak ini terdedah kepada asap rokok. Jadi sebenarnya bila kita lihat kepada kehendak orang awam, kita hendak mengurangkan asap rokok ini terdedah kepada mereka. Jadi memang satu langkah yang baik. Dan bagi yang mereka yang merokok di rumah, adakah asap rokok tersebut akan kekal ataupun hilang sebaik saja anak dan juga isteri mereka ataupun ahli keluarga mereka pulang ke rumah? Okey. Jadi walaupun di klinik di hospital, kita dapati walaupun ada di kalangan penyakit pesakit yang tidak pernah merokok, boleh mendapat penyakit-penyakit seperti yang saya sebutkan tadi. Jika dilihat, ditanya kembali, mereka adalah pesakit-pesakit yang tinggal satu rumah dengan perokok, dan di mana orang-orang yang merokok ni merokok dalam rumah, berdekatan dengan mereka, dan kadang-kadang perokok ni menggunakan macam alasan bahawa anak-anak mereka tak ada kat rumah, jadi mereka merokok juga. Jadi kita lihat di hospital, mereka-mereka yang dari golongan kanak-kanak atau remaja yang masuk untuk masalah pernafasan seperti katakan asma ataupun bronkitis, kita dapati mereka ni tak pernah merokok, tapi disebabkan ibu bapa mereka merokok di dalam rumah walaupun kanak-kanak ni di sekolah, tetapi kita dapati melalui kajian ada mengatakan bahawa asap rokok ni boleh tinggal dalam kawasan dalam rumah itu beberapa jam sehingga bila kanak-kanak ni balik daripada sekolah, mereka boleh masih lagi menghidu asap rokok ni. Jadi mereka ni lebih terdedah kepada bahaya seperti itulah, bronkitis menyebabkan mereka susah bernafas dan akhirnya terpaksa dimasukkan ke hospital. Jadi bagi mereka yang ingin berhenti merokok melihat kepada kenaikan harga rokok, apakah nasihat Dr. Benny Isman Rusani? Okey. Jadi sebenarnya kerajaan telah menyediakan perkhidmatan berhenti merokok kepada orang awam di hospital. Jadi mereka just type klinik berhenti merokok di laman sesawang di website, mereka dapatkan banyak disenaraikan klinik-klinik yang menyediakan perkhidmatan ini. Jadi bila anda pergi ke klinik sebegini,
anda akan berjumpa dengan apa dengan doktor dan juga pegawai-pegawai kaunseling, dan mereka akan interview dan tengok apakah ciri-ciri anda sebagai perokok apa yang kuat ataupun ringan, dan mereka akan memberikan orang kata individualized treatment dari segi kaunseling, support dan juga ubat-ubatan jika perlu. Dan seperti di IGN sendiri, di Institut Jantung Negara, kita menyediakan perkhidmatan berhenti merokok kepada pesakit kami. Jadi inilah satu usaha yang bagus, yang mudah didapati dan tidak mahal. Dan jika mereka yang hadir ke klinik berhenti merokok ini, didapati bahawa kos bulanan mereka adalah lebih murah daripada kos untuk terus merokok. Dan paparan itu mengakhiri pilihan Awani. Apakah respon anda di luar sana berkenaan dengan dua topik tersebut? Teruskan bersama kami di Astro Awani. Hantarkan feedback anda ataupun apa respon anda kepada media sosial kami dan juga Twitter kami. Teruskan bersama kami di Astro Awani. Saya Rizal Zulkifli. Salam hormat.